Oke, kembali lagi bersama saya Mas Pur. Hari ini hari Selasa, 10 September. Kita balik lagi di sini. Disclaimer on dulu sebelumnya, tidak diajarkan untuk menjual ataupun membeli. Di sini adalah keputusan kita sendiri ya, dan tanggung jawab kita sendiri. Selalu saya tekankan, berinvestasilah ke instrumen investasi yang kita tahu. Jangan sampai kita berinvestasi ke instrumen yang memang kita tidak tahu, apalagi hanya sekedar ikut-ikutan aja. Ya, kalau menghijau, kalau memerah, mungkin kita sedih atau bisa menyalahkan A sampai Z. Kebetulan hari ini altcoin session ya cukup menggairahkan dan menghijau hari ini. Kompak ya, kita lihat bersama. Tapi disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli, semua adalah tanggung jawab kita sendiri. Maka oleh daripada itu, belajar dan belajar, belajar. Nah, di sini kita lihat bersama ya. Meskipun menghijau hari ini 7% lebih di Dogecoin, kita tetap merah 10%-an lah. Dan di sini follow the process, bukan hanya sekedar instan ataupun jalan cepat. Di sini kita mengikuti proses belajar dan belajar belajar, karena seiringan perkembangan zaman banyak teknologi ataupun peluang-peluang yang ada, tergantung kita mau kita tangkap ataupun tidak menjadi pelaku ataupun penonton di situ ya. Di sini di aplikasi peluang ini saya hanya fokus di Dogecoin, dan ada bonus Bitcoin dari peluang ya. Di sini disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli. Nah, di sini hari per hari ini Dogecoin dan altcoin session termasuk Bitcoin juga menghijau ya, hari seperti hari yang cerah, kita lihat bersama. Nah, di sini Bitcoin 4%, Solana 4%, dan lain-lainnya, kita lihat bersama. Di Dogecoin khususnya 7,88%, hampir 8% ya. Oke, disclaimer on dulu, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli, semua adalah keputusan kita sendiri. Selalu saya tekankan, belajar dan belajar, berinvestasilah ke instrumen yang memang kita tahu. Jangan sampai kita berinvestasi ke instrumen yang kita tahu tidak tahu, apalagi hanya sekedar ikut-ikutan. Oke, belajar terus dan belajar, ikuti proses, apapun itu, jatuh bangun, kita terus.